Pemirsa, tampuk kepemimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi resmi dipegang oleh Warsono menggantikan Hermanto. Hal tersebut usai dikukuhkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengukuhkan Warsono sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggantikan Hermanto. Pengukuhan ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Jambi, Jumat 26 April 2024 siang. Sebelumnya, Warsono menjabat sebagai ekonom ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Hermanto ditugaskan menjadi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengukuhan Warsono sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi ditandai dengan penyerahan petikan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Hermanto sebagai ucapan terima kasih Dewan Gubernur Bank Indonesia atas jasa-jasanya selama memangku jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti melihat bahwa Jambi memiliki soft power, sesuatu potensi yang luar biasa yang perlu terus ditingkatkan. Sebab itu, dirinya merasa senang dan bersyukur bisa hadir langsung di Jambi. Destri Damayanti mengatakan peralihan pimpinan Bank Indonesia merupakan hal yang biasa sebagai penambah pengalaman atau memperkaya ilmu pengetahuan. Selain itu, sebagai mentransfer ilmu-ilmu yang telah didapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing. Kami dari Bank Indonesia adalah mitra dari pemerintah. Dan pemerintah ini mempunyai target apakah di pusat ataupun di daerah. Pemerintah mempunyai target bahwa 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang maju. Nah, kami sebagai mitra tentunya perlu mempersiapkan itu, khususnya di sumber daya manusia. Jadi untuk Bank Indonesia, perputaran pimpinan itu menjadi hal yang biasa. Karena itu adalah bagian dari memperkaya apakah itu pengalaman, apakah itu knowledge, dan sekaligus juga bagaimana mentransfer ilmu-ilmu yang selama ini sudah didapat, baik itu dari pusat maupun dari daerah wilayah lainnya, itu bisa diterapkan di wilayah di mana dia bertugas. Pak Hermanto memang baru 1 tahun di Jambi, Pak. Tapi beliau juga banyak pengalaman di daerah, sehingga kami juga kemudian menugaskan Pak Hermanto untuk melanjutkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hubungan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, kota, dan kabupaten itu bagus sekali. Dan ini tentunya akan terus ditingkatkan oleh Pak Warsono, khususnya mencari soft power baru di Provinsi Jambi ini. Sementara itu, Warsono selesai dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Jambi, menyampaikan target dan upaya yang akan dilakukan dengan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder di Jambi, dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi, mendorong dan memperkuat ekonomi Jambi, serta menjaga kestabilan inflasi di Jambi. Selain itu, Warsono menyebutkan, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia akan tetap menjaga kelancaran sistem pembayaran di Jambi berjalan dengan baik, baik secara tunai maupun non-tunai. Pihaknya akan terus berupaya agar semua kegiatan yang berkaitan dengan Bank Indonesia ini dapat dijalankan dengan baik dalam rangka mendorong perekonomian Jambi yang lebih baik. Tentunya kita akan menjalankan semua apa-apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Perwakilan yang lama yang sudah dijalankan dengan baik. Dan yang utama, peningkatan sinergitas dengan berbagai stakeholder tentunya akan terus kita lakukan. Termasuk bagaimana upaya untuk mendorong promosi-promosi investasi, promosi perdagangan yang dilakukan oleh BI untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jambi ini berjalan dengan baik. Tentunya itu yang akan terus kita lakukan. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.